Ini. Iya, burung ayahnya. Oh, studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pemirsa setia dengan saya. Tentunya di channel kesayangan Anda, di Family Laslos. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, kita bisa jumpa lagi. Semoga perjumpaan kita kali ini, pemirsa, dimanapun Anda berada, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan pemirsa, saya sekarang sudah ada di suatu lokasi. Lokasi ini saya ambil di pekarangan warga, yang mana warga menuturkan bahwa di daerah ini ada suatu kejanggalan, pemirsa. Tapi kita tahu kejanggalan apa, sehingga dia tidak mau mengatakan bahwa sebenarnya kejanggalan apa, Pak, yang ada di wilayah tersebut. Silakanlah panjenengan saja yang mau menelusuri apa yang memang akan terjadi, mungkin panjenengan tahu sendiri. Nah, mungkin ini ya, dia tidak mau mengatakan adanya penggangguan-gangguan yang ada di wilayah sini, mungkin karena dia takut mengatakan sesuatu sehingga dia mungkin akan membawa dampak negatif, sehingga dia tidak mau menuturkan apa yang terjadi sebenarnya di wilayah sini, pemirsa. Baik, pemirsa. Mudah-mudahan ya penelusuran malam hari ini bisa terkuak dan bahkan kita bisa mengambil hikmah yang kita dapatkan di tempat ini. Baik pemirsa, saya mohon doanya agar penelusuran kali ini bisa berjalan lancar dan tidak turun hujan. Mudah-mudahan ini walaupun cuaca cerah sekali, tapi kita tidak bisa disangka-sangka adanya hujan karena ini adalah musim-musim penghujan. Ya, udah siap mas? Ya, udah siap. Kita jalan aja, awali kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, yuk pemirsa. Apa yang ada di depan sana, kita sama-sama simak bersama. Yuk. Bismillah. Ya, kelihatannya kayaknya gini ya, Mas. Terang benerang, pemirsa, ini tempatnya juga nggak terlalu rimbun. Nggak rimbun ini kok, tempatnya kayak gini, bagus sekali. Tapi katanya ada kendala-kendala yang memang sering terjadi di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Al-Ghaib, assalamualaikum. Assalamualaikum. Numpang-numpang. Astagfirullahaladzim. Jauh, Mas. Daerah sana. Pemirsa, saya sudah bisa merasakan keberadaan sosok yang ada di tempat ini. Memang saya yakin, tapi masih agak lumayan di sebelah kanan saya berdiri. Nanti mungkin dia akan menyuarakan sesuatu. Ayo coba tunjukkan eksistensi kamu. Silakan. Silakan. Gak mau mendekat. Pemirsa, masih ragu-ragu mungkin menghadapi keberadaan kami berdua di sini karena ini memang apa terang sekali keadaan. Mungkin sosok itu tidak suka dengan adanya satu penerangan. Allah, yuk Mas kita ke sini aja arahnya. Tempatnya bagus kayak gini kok. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sosok kepala nih mas. Mas, kepala kesini nih. Nih. Kayaknya kepala ini, kesini nih. Astagfirullahaladzim. Pemirsa, ada sekelipatan kepala terbang sini. Astagfirullahaladzim. Ayo. Silakan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kalau mau hadir, hadir aja. Saya memang mengharap kehadiran kamu. Penasaran saya. Mirsa, sosok tadi ada sekelebatan kepala sini, tapi dia menghilang. Mudah-mudahan ya, sosok bisa datang lagi tempat ini. Ayo. Wujud. Wujud.
Wujud. Astagfirullah. Iya, pemirsa. Terbukti sudah ini sosok ada di depan saya. Iya. Terima kasih atas kehadirannya saya ucapkan. Iya. Iya, jelas-jelas astagfirullah. Yang lainnya itu pergi tuh. Astagfirullah. Iya. Terima kasih atas kehadirannya bisa berhadapan langsung dengan saya. Apa sosok kamu yang suka mengganggu warga apabila memang warga ingin ke kebun? Astagfirullahaladzim. Bukan, bukan dia. Lalu siapa? Ah, bohong kamu. Bohong. Saya tahu kok. Sosok kamu yang suka mengganggu sama orang-orang lalu-lalang tempat sini. Iya kan? Iya kan? Tetap bohong aja. Dia nggak mau terus terang dia. Nggak mau mengatakan sesungguhnya apa yang terjadi di tempat ini. Saya yakin bahwa kamu adalah penghuni tempat sini. Astagfirullah. Hilang lagi, Masya Allah. Tidak sopan lagi. Pemirsa, sosok ada di depan saya tadi. Saya mengatakan bahwa yakin bahwa sosok itu adalah sosok yang mengganggu bagi para warga yang mau bersih-bersih kebun tersebut atau mau mengambil daripada hasil kebunnya tersebut. Namun, dia tidak mau mengatakan sejujurnya. Sosok itu adalah sangat-sangat pintar sekali manipulasi terhadap saya. Sehingga dia tidak secara transparan, blak-blakan lah ya, bicara dengan apa adanya, Bapak. Dia adalah sosok pengganggu warga. Tapi saya yakin, sejakin-yakinnya, sosok itu, astagfirullah. 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 Panjang sekali tangannya, Masya Allah, astagfirullah. Ini, Allah. Ya, betul sekali, pemirsa. Dia tidak terima dibicarakan oleh saya, hingga dia mau mencekek saya, tapi dengan tangan panjangnya, dia pintar sekali, akal bulusnya mulai beraksi. Astagfirullah. Baik, kalau kamu mempermainkan saya pun juga bisa mempermainkan kamu. Tidak jauh. Ya. Astagfirullah. Mas, coba sini, mas. Sini, mas. Sini, mas. Sini, mas. Allah. Apa itu ada sepasang bola mata ya? Itu di depan agak jauh sedikit. Iya, coba. Ini bayang-bayang sesosok bola mata. Bola mata pemirsa nyala. Dia menjauh. Menjauh pemirsa. Bola mata yang ada di depan saya seolah-olah ia akan menerkamnya sehingga tapi menjauh ya. Astagfirullah. Kok menjauh? Semakin jauh, semakin hilang. Dia hilang, pemirsa. Bola mata yang ada dua sini, dia menjauh. Padahal tadi seolah-olah mau menerkam saya, pemirsa. Tapi dia menjauh dan bahkan sekarang hilang. Iya. Duh. Ini saya kehadiran tamu juga nih. Tuh. Ya itu, suara tamu. Pemirsa, ini ada suara tamu. Ini ada sambutan. Tuh. Tuh, pemirsa, bisa didengar. Tapi penasaran sekali, yuk mas, kita sini aja yuk. Yuk, kalau memang mau hadir, hadir saja. Hadir. Penasaran sekali. Apa kamu yang bunyi? Al-Ghaib yang di tempat sini, silakan keluar, keluar saja. Loh, ini apa nih mas? Burung apa ya? Mas, ini mas. Ini burung aja mas. Ini. Iya burung aja nya. Astagfirullah.
Apa ini? Astagfirullahaladzim. Aduh, berantakan nggak keruan ini, masya Allah. Apa ini? Astagfirullah. Ya Allah, ini kayak gini. Astagfirullah. Aduh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Sudah saya bicarakan, masya Allah, astagfirullah. Ini sampai terpental ini. Astagfirullah. Kemana tadi larinya? Mas Evin nggak tahu. Astagfirullah. Apalagi burung besar besar. Iya. Itu bukan sembarang burung, Mas. Hah? Itu burung yang tadi bunyi, tapi bukan sembarang burung. Astagfirullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak apa-apa, enggak apa-apa. Pemirsa, sudah awal-awal saya ceritakan, pemirsa, bahwa sosok-sosok semacam itu sangat-sangat pintar sekali memanipulasi manusia, pemirsa. Sangat pintar sekali membodohi orang-orang. Bahkan apalagi orang yang sangat-sangat lemah, apalagi orang yang sedang melamun, itu sangat-sangat pintar merasukinya. Terbukti, pemirsa, bahwa tadi saya beranggapan itu adalah burung yang ada di bawah itu, hitam-hitam, kirain burung. Saya ambil, ternyata apa? Rambut gaib, pemirsa. Tidak disangka-sangka terjadi semacam ini. Sama sekali saya tidak menyangka. Terjadi kepontang-panting, tapi alhamdulillah tangkap sehingga dia bisa hilang. Untung bisa hilang. Kalau enggak, tadi saya padahal menahannya pun sangat berat sekali, pemirsa. Saya kepontang-panting ke sana, leher tercekek oleh rambut. Terbukti saya ke sini, tapi maaf sekali, pemirsa. Sama sekali tidak ada unsur kesengajaan bahwa saya di tempat ini sehingga terjadi semacam ini. Astagfirullah. Maaf sekali, ya Allah. Allah. Tapi sekarang gimana keadaannya, Kang? Ya, sedikit agak boleh. Itu rambut gaib, Kang. Itu rambut gaib. Hati-hati ya, pemirsa. Terhadap barang-barang semacam itu, jangan asal comot seperti saya tadi. Saya tertipu oleh sosok yang memang ada di tempat ini. Saya tertipu oleh adanya rambut, padahal itu tadi rambut gaib, yaitu penjelmaan daripada sosok-sosok penunggu di wilayah ini. Itu adalah sosok yang disegani oleh si pemilik kebun tersebut, pemirsa. Jadi rambut, hingga rambut pun tadi seolah-olah ia akan mencekek saya. Memang mencekek, pemirsa.
Tapi alhamdulillahirabbil alamin, karena berkat dorongan doa dari pemirsa semuanya, hingga alhamdulillah saya bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi mudah-mudahan setelah kejadian ini, saya sajalah yang cukup menjadi korban, dan untuk yang lainnya jangan sampai mengalami hal buruk semacam itu. Baik pemirsa, mungkin kali ini bisa dikatakan suatu kegagalan yang tidak berarti. Baik pemirsa, perjumpaan kita mungkin kali ini hanya sampai di sini aja. Apabila memang ada salah kata, yang jelas kita manusia banyak sekali kesalahannya dan banyak sekali kekeliruannya, apalagi itu suatu kehilapan. Bahwa saya menghadapi hal semacam ini setidaknya tidak harus gegabah, dan setidak-tidaknya saya harus fokus menghadapi hal yang memang sudah menjadi profesi saya. Tapi manusia tidak luput dari salah, lemah, teledor, dan lain sebagainya. Itulah pemirsa, maka dari itu ini adalah suatu pelajaran buat saya pribadi, agar kedepannya kita lebih harus berhati-hati. Begitu juga untuk pemirsa, apabila jalan di mana tempat, penuhilah dengan bacaan-bacaan yang memang Anda miliki, yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dijauhkan dari mara bahaya dan dihindarkan dari hal-hal yang seperti saya alami tadi. Baik pemirsa, saya tidak bisa panjang lebar, perjumpaan kita hanya sampai di sini aja dulu. Dan mohon maaf sekali apabila ada kekeliruan dan kesalahan, apalagi kepada pemilik kebun, saya mohon maaf sekali. Mudah-mudahan Mas nanti bisa menyampaikan pulang dari sini, mampir ke rumahnya si pemilik kebun tersebut, agar disampaikan atas maaf saya. Ya Mas? Ya, baik pemirsa, cukupkan sampai di sini aja dulu. Akhiru qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa, Kang Asep, udah? Gak apa-apa.